Gagal dapatkan Reino Barak, Luna Maya akui naksir ke Boy William. Ayu Ting Ting beri pesan tajam. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Luna Maya memang gagal mendapatkan Reino Barak karena ibarat disalip kiri oleh Syahrini di tikungan terakhir. Dalam perbincangannya dengan Ayu Ting Ting, Luna Maya justru menyebut naksir pada sosok Boy William. Padahal Boy William sang presenter tampan belakangan ini tengah santer digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Luna Maya mungkin saja kecewa terhadap Reino Barak yang meninggalkannya usai berpacaran 5 tahun lamanya. Mereka putus pada 16 Agustus 2018 lalu, selang beberapa bulan kemudian Reino Barak menikahi Syahrini pada Februari 2019. Cukup berpengalaman dalam percintaan, Luna Maya menilai Boy William merupakan sosok baik teruntuk Ayu Ting Ting, pelantun lagu Sambalado ini. Bahkan Luna Maya sempat mengaku naksir pada Boy William jika melihat perilaku, sifat, dan sikapnya. Boy ganteng, cakep, pinter, nyari duit, pekerja keras, terus gue suka dia orangnya ambisius, sebut Luna Maya. Menurutnya dengan 6 sifat dan sikap yang dimiliki Boy William, seharusnya Ayu Ting Ting pun jatuh hati pada pria blasteran itu. Gue suka cowok kayak gitu, kalau gue jadi lo, naksir si Yu, tegas mantan Ariel Noah ini. Terlebih zodiak Ayu Ting Ting dan Boy William ternyata cocok jika merujuk pada ramalan. Ditambah Ayu Ting Ting dan Boy William sejauh ini sedang tidak memiliki pasangan alias jomblo. Ayu Ting Ting adalah seorang janda dengan satu anak bernama Bilqis. Sementara Boy William pria lajang yang sudah menginjak kepala tiga. Ayu Ting Ting lahir pada 20 Juni 1992 dan berzodiak Gemini. Sementara Boy William lahir pada 17 Oktober 1991 dengan zodiak Libra. Gue setuju kalau lo sama dia, keduanya pekerja keras, kayaknya cocok deh Libra sawit mah Gemini, kata Luna Maya. Ayu Ting Ting kemudian bercerita bahwa ia juga pernah mengungkapkan suatu hal pada Boy William. Ayu pernah bilang sama Boy William, lo kalau mau sama gue, ayo, tegas Ayu Ting Ting. Tapi ia beralasan bahwa apabila ditakdirkan berpasangan dengan Boy William, maka harus realistis. Menjalin hubungan tidak hanya soal hati, tetapi juga bagaimana materi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kita sama-sama kaya, lo butuh gue butuh lo. Kita realistis aja, dalih Ayu Ting Ting. Boy William ungkap soal mualaf demi bisa jadi pacar Ayu Ting Ting. Boy William mengucap soal mualaf saat ngobrol dengan Ayu Ting Ting. Benarkah Boy William singgung soal mualaf demi bisa menjadikan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya? Obrolan soal Boy William ini mualaf ini tercetus dalam konten yang dibuatnya bersama Ayu Ting Ting. Konten tersebut merupakan tanda perdamaian di antara keduanya. Sebab ternyata Boy dan Ayu sudah bermusuhan selama 4 tahun karena satu hal lain. Untungnya kini Ayu dan Boy sudah memutuskan untuk saling berbaikan. Sebelumnya dua figur ini membuat konten di YouTube milik Boy William. Dalam konten yang diunggah di kanal YouTube BW itu mereka mengungkap rahasia yang lama terkubur. Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun. Video itu kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali, bahkan video itu juga masuk trending YouTube. Usai dari kanal YouTube Boy William, keduanya membuat konten di kanal YouTube Ayu Ting Ting bernama Kisiu TV. Di sana keduanya membuat konten dengan konsep tanya-jawab. Ayu bertanya dan Boy menjawab. Pertanyaan yang dilontarkan Ayu terkait seputar pekerjaan hingga masalah percintaan. Dia bertanya perihal spesifikasi wanita idaman Boy. Lalu tibalah pada momen dimana keduanya membahas soal pacaran beda agama. Kalau lu tanya gue peduli pacaran beda agama atau gak, gue gak peduli, ujar Boy menjawab pertanyaan Ayu. Mendapat pernyataan Boy, Ayu menimpali dan mengatakan jika kepercayaan agamanya melarang. Kalau di agama kuning gak bisa, tergantung prinsip, timpalnya.
Boy William singgung soal mu'alaf. Tanpa disangka, Boy kemudian bertanya ke Ayu apakah pelantun lagu Almar palsu itu mau atau tidak diajak pacaran. Kalau gue mu'alaf, lu mau enggak? Tanya Boy William. Tapi kalau dia mu'alaf, gue mau, ayo bareng ajak Ayu ke Boy. Keduanya terlihat serasi, santak saja aksi keduanya di depan kamera mengundang gelak tawa para kru di belakang kamera. Dikutip dari Suara Denpasar, jaringan Ayo Semarang, menurut Ayu Ting Ting, Boy William merupakan sosok yang perhatian. Dia pasti perhatian karena dia di sekelilingnya perhatian, kata Ayu. Dah Boy, lu ama gue aja, kaya bareng, ujar Ayu. Boy lalu menanggapi dengan pernyataan jika Ayu sebenarnya suka dengan YouTuber dan juga host tersebut. Dah gue bilang lu suka sama gue, I know, tandas Boy. Itulah perbincangan antara Boy William dengan Ayu Ting Ting yang membahas soal mu'alaf dan kesempatan Boy untuk jadi pacar Ayu Ting Ting.